Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Juran Bambu 71. Oke, bagaimana kabarnya teman-teman semua, teman-teman YouTube Juran Bambu 71? Semoga sehat semua ya, dan selamat menjalankan aktivitas di kesempatan kali ini ya. Oke, kali ini saya akan membagikan pengalaman saya tentang hidup jamur ikan nila, khususnya di sini nila merah ya, tebar padat ya, masih tebar padat. Bagaimana tebar padat itu? Oke, tebar padat itu adalah tebar yang di luar, di atas normal ya. Normalnya ini kan 25 ekor sampai panen ya. Di sini saya memakai 50 ekor. Dan kenapa kok 50 ekor ya? Karena ini kan masih awal produksi ya, masih satu bulan kurang ya, jadi masih satu bulan ya kurang lebihnya seperti itu. Jadi saya masih berani menggunakan tebar padat karena ikannya masih memungkinkan untuk hidup di sini ya. Jadi kemarin ada yang bertanya juga, tak jawab lewat video ini ya teman-teman ya, biar lebih jelas ya. Jadi apakah bisa besar kalau tebar padat seperti itu? Ya tentunya ini hanyalah suatu trik saja ya. Suatu ini kan tebar awal, jadi awal satu bulan sampai satu bulan setengah ya teman-teman. Jadi masih berani padat ya. Jadi nanti kalau sudah menginjak di usia satu bulan atau satu bulan setengah hingga dua bulan, haruslah kita kurangi ya tebarnya, atau kita jadikan ikan ini kita jadikan 2 ember ya. Jadi seperti itu ya pengertiannya ya. Untuk teman-teman yang kemarin bertanya, banyak sekali yang bertanya seperti itu, mudah-mudahan bisa dimengerti